Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali sahabat YouTube dimanapun berada di Darmadi Channel. Pada kesempatan siang hari ini seperti biasa di tongkrongan tempat biasanya, yaitu di Simpang Ayam Dadakan atau sering juga disebut dengan Simpang Tanjung Hulu. Untuk siang hari ini terpantau banyak sekali kendaraan-kendaraan yang melintas. Ini ada kontainer yang brondol ini warna hitam. Ada parpol juga melintas ke arah Ambawang. Ramai juga siang hari ini. Itu ada mobil tangki bawa air pegunungan atau CPO itu. Ini ada mobil truk yang masuk ke jalan Panglima Aim, jalan Tanjung bersimpangan dengan jalan Panglima Aim, terkenal dengan Simpang Tanjung Hulu atau Simpang Ayam Dadakan. Sudah menjadi rutinitas terjadi kepadatan arus lalu lintas di simpang ini karena simpangnya ya kecil, kendaraan-kendaraan besar banyak yang melintas karena ini jalan utama yang menghubungkan antara jalan Sultan Hamid 2 dengan Tanjung Raya 2 ataupun tol Kapuas 1 sana. Ini jalan utamanya sini. Ada mobil yang biji besar banget Pertamina mengarah ke jalan Trans Kalimantan